biasa ada berapa ruangan sih Mami Ipul kalau boleh tahu? Kan orang kan takutnya belum pernah naik room tournya Mami. Masa sih belum? Iya. Tapi gua ngetop banget. Idi. Tapi kopi viral belum nih. Iya. Belum ngajak jalan-jalan. Ruangan apa nih? Ruang tamu. Hampir setiap lantai ada ruang tamunya. Hampir di lantai satu aja ini, satu, dua, tiga ya. Ada tiga. Di atas satu, dua, iya ada enam. Enam ruang tamu. Ada enam ruang saya. Kenapa? Ya ruangannya banyak. Eh, gue gak begini, takut nyetrum loh. Ya. Ada. Guys. Tapi gue suka loh, waktu pas belum kenal ketemu, kan pertama kali gue ketemu ya. Gue tuh salah satu orang yang mengidolakan banget. Tapi gak follow gue tadi kan? Hah? Kalau dulu tuh menghormati kan ada pasangan. Kalau aku tuh kalau ada pasangan. Pasangan sama pendamping beda. Pasangan pendamping sama penjamin salah. Aku nyari penjamin. Wah, nyari penjamin. Kalau penjamin enggak apa-apa, bisa. Ya bisa kita jamin putus kita kan. Gua kayaknya dapat kata-kata banyak dari Mami Ipel gitu. Pasangan sekarang pinteran ya. Sekarang gua jadinya mau cari penjamin. Iya, tapi ini inspirasi juga loh buat semuanya, wanita. Tapi cerita dulu inspirasinya. Bener-bener, kekayaannya tuh 10 turunan. Masih ngomong kekayaan juga hari begini. Itu keberhasilan dong, Mami. Tahu gak sih, Jennifer Ipa tuh terkenal sebagai Hotman Parisnya, tapi versi wanita. Aduh, gak juga. Beda dong. Kayaknya. Jangan lo, nanti pajakku makin naik lagi, ya Allah Tuhan. Jadi misalnya berbagi sedikit dong buat semuanya wanita. Aku memberikan, yang maksudnya bisa serupa, motivasi. Bisa menjadikan wanita. Gak ada lagi selain Tuhan Yesus gue. Enggak ada lagi selain Tuhan. Kenapa gue. Kenapa itu begitu? Nomor satu. Karena gue tidak akan ada di sini, duduk di sini sama lo segitu lamanya yang problem gue yang kemarin. I'm still surviving, I'm still laughing, happy. Still happy. Tetap apa namanya? Ikhlas ya. Enggak sakit. Ikhlas, enggak sakit. Itu kalau bukan sama Tuhan. Tapi gak ada Mami, lagi apa? Tapi tidak merubah jati diri Mami yang tetap menjadi Mami. Oh iya, itu enggak. Gue yang kemarin itu tetap gue. Gue yang sekarang juga gue. Gue besok pun tetap gue. Walaupun gue tetap dengan membuat kesalahan. Walaupun gue tetap dengan membuat kesalahan. Gue tetap gue. Dalam artian, bukan berarti, oh lo kejadian kemarin, I would not make mistakes. Crap, gak mungkin. We are human. I am not better than anybody. Gue tidak lebih dari orang-orang, tapi gue juga tidak rendah dari orang-orang. Ya, tapi kita semua ini sama. Middle human. Yes, kita ini semua sama, kita walking. We are on earth, kita walking the same way. Semua sama. Tapi apa ada pelajarannya, Mi? Karena kan yang kemarin tuh, it's not easy. Oh, it's not easy. Pelajarannya, jangan terlalu percaya sama teman. Panjang ya, tuh temennya ya. Baik, boleh, tapi... Gue jahat aja, kemarin gue katanya gue sombong. Banyak yang bilang gue sombong. Sombong aja masih digituin. Enggak, tapi perasaan gue, Mami gak, ya? Mami gak sombong sih. Emang Mami just the way Mami gitu. Iya, mungkin kalau orang gak ngeliat, gak kenal gue, Mami, mungkin gitu. Langsung... Iya, yeah. Buah gimana ya. Tapi begitu aja, gestur gue aja digituin. Gimana kalau gue baik banget ya. Tapi enaknya kalau di sini tuh ada banyak hiburannya. Selain maksudnya, kolam berenang, terus ngeliat jendela juga langsung melihat pantai yang indah. Ada ruang karaoke-nya juga ya. Ada. Mami, ini nomor berapa? Keluar ruang entertain ngomongnya. Tapi mohon maaf Pak, saya vouchernya udah penuh di rumah lain. Jadi gak bisa. Bapak, ini nomor 22 Pak. Ada sebelah kiri, Mbak Kalina nomor 23.